Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rapi Bugis Official? Semoga semuanya sehat. Sebelum lanjut nonton konten ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Kita tidak sebenarnya buka puasa bersama, makanya sebenarnya orang koordinasi hadirkan dengan buka puasa, tidak koordinasi dengan teman-teman. Kenapa saya selama ini saya tidak saya menghentikan perkara bahwa memang pernikahan ini bukan hal yang bukan hal yang mudah untuk kita semua. Yang perlu kita paham pertama adalah bagaimana kita menjaga kekompakan, kebersamaan, kerjasama, ini yang sangat penting. Kita ini adalah keluarga besar, tidak sepedikan Kota Makassar, ini adalah suatu keluarga yang paling besar. Seluruh SKPD di Kota Makassar, kita lah yang paling besar. Maka itu kami mengajak kita semua, kami mengajak untuk saling bahu-membahu bekerja sama dengan lain. Tidak ada saling yang lain kita saling pilihan. Tapi kita yang ada sama-sama. Satu kesatuan, saya jangan lupa kita membentuk tim. Tim kerja. Kalau ketika kemarin kita harus bekerja yang bekerja sama-sama, harus kolaborasi dan tim kerja. Tidak ada ego. Tidak ada model ego yang muncul. Mama saya ini seperti ini. Yang sangat penting, ini terkait dengan revolusi pendidikan semua harus sekolah. Revolusi pendidikan, apalagi revolusi pendidikan ini tidak menjawab kita semua. Ada progres perkembangan terkait dengan guru pendidikan di Kota Makassar. Makanya kemarin kita mengatakan guru di Kota Makassar itu sebenarnya. Tetapi dalam akhirnya, guru merdeka. Ini kan yang bisa sepuluh. Jelas. Jelas sekali. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kami mohon hubungan dan kerjasama kita semua. Insya Allah kita memahami kekuatan yang besar, akhirnya melahirkan kepada kalian dua pendidikan secara semua kita bisa jalan. Jadi di sini kita nangis sampai ke bawah di luar rasa ada satu. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa dari awal saya cita-cita bahwa informasi itu kalau keluarga dari bawah satu, maka saya selalu kepala dinas mengeluarkan juga bahasa dari satu. Tidak perlu. Jangan nanti di bawah saya mengeluarkan satu, satu di bawah terpecah ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lain membingungkan. Termasuk kemarin, saya tak ada yang sebenarnya. Masa ini dia siapa? Masa ini saya komunikasi terus sekolah, sampai saya informasi bahwa terkait dengan nomor sini bagaimana progresnya. Alhamdulillah waktu ini sudah nyambung masuk. Berarti kalau kementerian sudah mengupload, berarti ini kan sisa kementerian keuangan. Ya. Inilah yang setiap kali saya selalu dengan teman-teman, bahkan saya berharap sampai Pak Sobat. Sedangkan yang terbaik, baru saya pergi malam bicara pilihan yang berbuat ini sedang kita yang berbuat ini sudah bagus. Nah, saya sudah dapat banyak pendidikan yang pasti bahwa semua keputusan yang kami ambil itu adalah berdasarkan pertimbangan ahli ideologi. Tetap ada dasar yang lain. Karena kami paham bahwa pendidikan, ya, ini masih banyak tugas besar kita. Ini teman-teman yang saya lihat, ini mengetahui ada kata-kata tidak banyak. Makanya ini salah satu alasan kami kemarin, kenapa karena 100%. Karena kami ingin membawa pendidikan pembelajaran tetap terbuka ini anak. Anak-anak kita khususnya kelas 3 yang membutuhkan data penduduk dan kita bagaimana mau menentas dan melepas ke depan dan khusus pendidikan semua di sekolah ini. Jadi bahwa dari misalnya kalau kami itu saya minta bahwa dari misalnya bahwa kita ini betul-betul mulia gitu dan salah kami juga sudah melakukan kawan-kawan pembinaan kawan-kawan di kota bahwa ini salah satu nanti peran 16 RTRW itu adalah ini mendata data anak sekolah, data anak yang lulus sekolah, dan data anak usia sekolah dan lulus sekolah. Ini harus kita karena nanti ini, misalkan kami ini sebentar semua bahwa dari mencapai usia anak sekolah itu kita akan cari. Ini nanti tugas saya dari kita kolaborasi.
dari Allah. Siapa yang menyebutkan sesuatu lainnya, dan insya Allah Allah akan mengamalkan rezeki yang mengalir dalamnya. Besar begini harus satu mata tu. Pasti tadi